Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Kalau sebelumnya gue ngebahas HP gaming Xiaomi turun harga, nah sekarang giliran dari brand Realme nih guys. Untuk spek yang ditawarin juga nggak kalah gahar ya guys, terutama pada aspek dapur pacunya. By the way, HP gaming Realme yang gue saring nanti dijual mulai dari 1 jutaan aja. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut 5 HP gaming Realme turun harga di bulan Agustus 2022 versi ya Tekno. Realme Narzo 50A Prime. HP ini pakai chipset Unisoc Tiger T612 yang performanya cukup nendang ya guys. Dengan skor AnTuTu 200 ribuan poin lebih, kalian bisa mainin Mobile Legends pada settingan grafis ultra dan udah ada mode HFR-nya. Mantap. Dan kabar baiknya nih guys, sekarang harga jual si Realme Narzo 50A Prime udah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan ya. Khusus untuk varian 4 per 64GB-nya, kalau dulu pas awal rilis harganya berada di angka 2 juta, sekarang udah lebih murah 200 ribu nih, lumayan. Yakni di angka 1,8 jutaan di toko Goya Techno Store Shopee atau Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi ya. Gimana mau beli kalau duitnya nggak ada? Lu begadang mulu sih, nggak mau cari kerja. Iya, nanti kalau Wati udah ke tukang servis jam baru bisa nggak begadang, Bang. Ke apotik beli obat tidur, ngapa jadi ke tukang servis jam? Wati mau benerin jam lah, Bang. Benerin jam lu yang mana? Benerin jam tidur, Bang. Tolong. Rekomendasi HP gaming Realme turun harga berikutnya ada Realme 8 ini guys. HP ini pakai chipset Gigas Helio G96 yang terbilang unggul di kelasnya. Terlebih Realme juga nggak segan buat ngasih sejumlah fitur premium. Sebut aja kayak layar dengan refresh rate 120Hz serta fitur penambah RAM 5GB yang berlaku pada varian 6/128GB-nya ya guys. Nah, kabar baiknya nih, varian 6/128GB dari HP ini udah lebih terjangkau. Kalau dulu pas awal rilis harganya berada di angka 3 juta, sekarang udah turun jadi 2,5 jutaan di toko ijo ya. Well, untuk link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Sejatinya aspek paling berharga dari si Realme 8 terletak pada kemampuan kameranya ya. Usut punya usut, performa chipset Helio G95 yang dibawanya masih cukup oke juga nih buat mainin game menengah. Sebut aja kayak Apex Legends Mobile, LOL Wild Rift, dan masih banyak lagi. Dan dengan baterai 5000 mAh, HP ini juga bisa ngecas kencang banget berkat dukungan fast charging 33W ya guys. Ngebahas harga jualnya nih, kalau dulu pas awal rilis, Realme masarin harganya di angka 3,6 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 2,8 jutaan di toko gua ya Techno Store Shopee ataupun Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Number 2.
Dirilis pada awal tahun 2022, Realme 9 Pro Plus kini harganya udah makin terjangkau. Kalau dulu varian 8 plus 128GB-nya itu dijual seharga 5 juta, sekarang harganya udah drop ke angka 4,6 jutaan ya. Eits, gak cuma itu aja guys, varian 8 per 256GB-nya juga ikutan turun harga nih. Dari harga awal 5,5 juta, sekarang jadi 5 jutaan aja di toko gue ya, Technostore ya. Wati mau beli dah bang. Lah kan lu udah punya HP. Iya buat Mawati bang. Mama yang murah aja, Evercost, jangan yang ini. Gak apa-apa biar dia lancar kalau nonton anime. Buset, emak lu doyan anime. Iya bang, kan Mawati ibu rumah tangga. Ibu, suwe. Wow! Ngebahas performa gamingnya nih guys, Realme ngasih chipset Dimensity 920 5G yang lumayan banget kenceng buat game kompetitif. Salah satunya PUBG Mobile di settingan grafis mode extreme. Mantap. Well, untuk spek singkat dan skor AnTuTu si Realme 9 Pro Plus ada di tayangan berikut ya. Kalau tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Harga jual Realme GT 2 Pro emang gak bisa dibilang murah ya guys, tapi dengan spek dan fitur yang begitu apik, apa yang kalian dapetin sangatlah worth it. Mulai dari chipset Snapdragon 8 Gen 1, triple kamera 50MP bersensor Sony IMX766, dan masih banyak lagi. Dan gak bisa dipungkiri juga nih guys, pembawaan layar LTPO 2 AMOLED dengan resolusi 2K ngebuat HP ini makin berkelas ya. Apalagi layarnya juga punya dukungan refresh rate 120Hz. Mantap. Usut punya usut, ternyata sekarang harga jual si Realme GT 2 Pro udah agak turun nih. Kalau dulu pas awal rilis, Realme matok harganya di angka 10 juta, sekarang harganya udah lebih murah 600 ribu ya guys, yakni di angka 9,4 jutaan di toko ijo. Well, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. So, dari kelima HP gaming Realme yang gue rekomendasikan tadi, kalian pengen langsung sikat yang mana nih guys? Misalnya duit tabungan kalian udah siap, HP-nya bisa kalian check out di toko gue ya, Technostore, Shopee, ataupun Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Off the roof, I cry out. We have gone too far, take me back.